Rusia telah mengumumkan telah kembali menangkap 3 tersangka kasus penembakan massal yang terjadi di gedung konser Trotus City, dekat ibu kota Moskow, Rusia. Penangkapan tersebut telah dikonfirmasi oleh Pengadilan Negeri Rusia pada Selasa 25 Maret 2024. 3 tersangka tersebut memiliki hubungan darah yakni kakak beradik dan sang ayah. Telah teridentifikasi kakak beradik tersebut bernama Aminchon Islomov, Divolar Ismolov, dan ayahnya, Israel Ismolov. Kakak adik tersebut tercatat sebagai warga negara Rusia, sedangkan ayahnya berasal dari Tajikistan. Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации постановил избрать подозреваемого Исломова Исраилу Ибрагимовича. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.